Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri, datang umai perkenal diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 4 September 2024. Kita ke berita utama. Kementerian Kesihatan KKM bersedia memberikan kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung penahanan 3 doktor kanan kerana didakwa membuat tuntutan palsu. Ketiga-tiga doktor itu didakwa mempunyai kaitan dengan kartel yang memasukkan tuntutan hilang upaya pertubuhan keselamatan sosial Perkeso di Pulau Pinang. KKM berkata pihaknya mengambil maklum akan penahanan 3 doktor kanan tersebut yang didakwa mempunyai kaitan dengan kartel memasukkan tuntutan hilang upaya. Sebelum ini, SPRM menahan 32 individu termasuk 3 pegawai perubatan di Pulau Pinang bagi membantu siasatan berhubung kartel yang dikatakan telah memasukkan tuntutan hilang upaya Perkeso di negeri itu. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan itu melibatkan 2 pegawai perubatan kanan hospital kerajaan dan seorang doktor pakar hospital swasta. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menghentikan sementara kelulusan dan kelayakan tuntutan yang dibuat oleh jemaah doktor di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata ia ekoran siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung kartel yang memasukkan tuntutan hilang upaya Perkeso di hospital berkenaan. Menurut beliau, beberapa hospital lain yang juga dianggap mencurigakan dalam aspek kelulusan dan kelayakan tuntutan Perkeso kini dalam pemantauan dan pemerhatian Perkeso. Jelas beliau, Perkeso melalui siasatan dalaman bahagian Anti-Fraud, Etika dan Integriti AEFI tahun ini membongkar kewujudan rangkaian kata penipuan tuntutan palsu faedah hilang upaya kekal yang beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Menurut beliau, sejak 2 Julai 2024, Perkeso telah bekerjasama penuh dengan SPRM menjalankan ops tunjang bagi menumpaskan kata tuntutan palsu tersebut. Sementara itu, beliau juga telah mengarah ke Perkeso mengambil langkah proaktif untuk merombak semula proses membuat tuntutan untuk mengelak perkara sama berulang. Kerajaan melaksanakan beberapa perubahan penempatan dan pelantikan baharu bagi jawatan pengurusan tertinggi perkhidmatan awam melibatkan 12 individu. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Samsul Azri Abu Bakar berkata perubahan penempatan dan pelantikan baharu ini dilaksanakan seiring dengan hasrat untuk melaksanakan reformasi perkhidmatan awam. 12 individu itu ialah melibatkan pelantikan baharu Muhammad Razman Abu Samah untuk jawatan Ketua Pengarah Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS Jabatan Perdana Menteri bagi menggantikan tempat Samsul Azri sebelum ini. Sementara itu, antara jawatan Ketua Setiausaha yang bertukar tempat ialah KSU Kementerian Dalam Negeri, Datuk Ruji Ubi ditukarkan ke Kementerian Pendidikan, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud dari Kementerian Sumber Manusia ke Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi serta Datuk Azman Muhammad Yusof ke Kementerian Sumber Manusia dari Kementerian Perpaduan Negara. Tukaran KSU itu turut melibatkan Datuk Seri Suryani Ahmad, Kementerian Kesihatan, Datuk Awang Alik Jeman, Kementerian Dalam Negeri dan Datuk Seri Azman Ibrahim, Kementerian Kerja Raya. Ujarnya, langkah reformasi itu menuntut kepada kepantasan, ketangkasan dan kedinamikan dalam kepimpinan tertinggi sektor awam bagi mendepani era baru perkhidmatan awam susulan pengumuman Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPE oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rangkaian restoran Jonis dan Black Canyon Malaysia hari ini mengakui belum mempunyai CJ halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Bagaimanapun, dalam satu kenyataan, kedua-dua pengurusan restoran itu berkata semua bahan yang digunakan diperoleh daripada pembekal yang memiliki sijil halal. Restoran itu juga turut meyakinkan semua pelanggan mereka bahawa tiada penggunaan sebarang alkohol atau wain dalam pemprosesan atau penyediaan makanan dan minuman. Semalam, media melaporkan JAKIM mengesahkan status halal bagi premis Jonis Restoran, Black Canyon, Dolly Dimsum, Mr. Dalgabi dan Bungkus Kau-Kau adalah bukan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM. Ia susulan tular satu surat bagi menjawab pertanyaan status halal beberapa premis makanan itu. Mengulas lanjut, kenyataan itu berkata pihak pengurusan kedua-dua restoran itu memahami kepentingan persijilan halal kepada pelanggan dan sedang berusaha untuk mendapatkan persijilan halal daripada JAKIM untuk perolehan berpusat dan persijilan individu untuk semua cawangan.
kita kembali lagi. Jabatan Peguam Negara AGC telah menolak representasi timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad 43 untuk menyemak semula atau menggugurkan 5 pertuduhan rasuah berhubung projek Jana Wibawa dan 7 kes pengubahan wang haram AMLA. Adam Radlan didakwa atas satu pertuduhan meminta suapan wang tunai 3.5 hingga 7% daripada nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusoh yang merupakan pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure and Energy. Dia turut didakwa menerima suapan RM500,000 daripada individu sama sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan secara rundingan terus yang berjumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta. Adam Radlan juga menghadapi 3 pertuduhan menerima suapan daripada berjumlah RM4.1 juta daripada Tian Chuan dan Mat Jusoh sebagai upah bagi tertuduh membantu syarikat Neptunis Sdn Bhd serta MII Infrastructure and Energy mendapatkan 2 projek Jana Wibawa dan juga secara rasuah meminta wang RM2 juta daripada Tian Chuan sebagai upah membantu syarikat Neptunis mendapatkan projek sama. Kesemua pertuduhan mengikut Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Hakim Suzana Hussein menetapkan kes dibicarakan semula pada 13 November depan. Saya tidak ada sumbangan yang besar kepada negeri, negara. Demikian respon pelakon berpengalaman Eman Manan, 66 tahun, mengenai pandangan ramai yang bersetuju sekiranya beliau diberikan gelaran Dato'. Ujar Eman atau nama sebenarnya Abdul Manan Embong, penganugerahan gelaran tersebut adalah rezeki yang telah ditentukan dan tidak wajar dipersoalkan mana-mana pihak. Terdahulu timbul pertikaian di media sosial mengenai penganugerahan darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Datuk kepada pelakon Remy Ishak. Ada dalam kalangan netizen yang beranggapan Remy belum layak berbanding beberapa pelakon lain yang lebih berpengalaman. Sementara itu, Eman berkata dia bersyukur dengan penganugerahan yang diterimanya setakat ini, malah ia lebih menggembirakan apabila darjah kebesaran yang diterima diukur berdasarkan jasa yang disumbangkannya setakat ini. Berita dunia. Satu fenomena baru tular dalam media sosial yang melibatkan kod rahsia berasaskan buah nenas sehingga mencetuskan kegilaan dalam kalangan golongan bujang di Sepanyol. Perkara itu tercetus di sebuah pasar raya Mercadona apabila ramai pengunjung yang tertarik untuk mengunjungi premis itu antara pukul 7 malam hingga 8 malam dipercayai sebagai masa terbaik untuk mencari jodoh. Mereka hanya perlu meletakkan buah nenas terbalik dalam troli yang dibawa sebagai tanda mencari pasangan. Difahamkan fenomena ini dicetuskan oleh pelakon dan pelawak Vivi Lin. Malah akaun rasmi TikTok Mercadona turut memuat naik gambar buah nenas dengan caption "Nenas di rak Mercadona menanti anda untuk mendapatkan janji temu." Walau bagaimanapun, fenomena ini turut mengundang kecaman orang ramai berikutan ada sekumpulan remaja menolak troli di sekitar kedai pada waktu malam tanpa membeli apa-apa, malah buah nenas juga pernah digunakan sebagai isyarat bagi pertukaran pasangan seksual. Selain itu, kegilaan nenas ini tidak mendapat sambutan baik daripada pekerja pasar raya Mercadona yang terpaksa mengemas kembali barangan yang tidak dibeli. Gara-gara bahu makan secara percuma, sebuah keluarga bertindak meletakkan lipas di atas pinggan restoran. Perbuatan mereka itu terbongkar selepas pengurusan sebuah restoran di Puerto Chale, Mexico melihat semula rakaman sistem televisyen lita tertutup CCTV premis berkenaan. Dalam rakaman itu, seorang wanita berambut perang dalam keluarga tersebut mengeluarkan bekas kecil dari dompetnya lalu cuba mengalihkan objek di dalam bekas ke atas pinggan. Kemudian mereka memanggil pelayan lalu berpura-pura marah dan meninggalkan restoran tanpa membuat sebarang bayaran. Pihak pengurusan restoran itu kemudian memuat naik klip video itu di internet sebagai peringatan kepada pemilik perniagaan lain. Selepas video itu menjadi tular, sebilangan pengguna platform X tampil menuduh keluarga tersebut sebagai menipu beberapa restoran lain dengan menggunakan taktik serupa.
Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamula.com.my sekarang. Ini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen Halal Niaga. Bermula dengan hanya impian seorang anak caukit yang ingin membuka kedai makannya sendiri. Kini Muhammad Zaini boleh berbangga dengan pencapaiannya selepas kedai makan Brothers Corner telah memasuki tahun ke-16. Brothers Corners yang terletak di dalam Medan Selera Jalan Raja Muda Abdul Aziz Kuala Lumpur menyajikan pelbagai menu yang pastinya membuatkan pelanggan berulang kali datang untuk menjamu selera. Bihun Sud Utara. Bihun Sud Utara ni dia bihun dia kuning dan dia cili dan merah dan ada keistimewaan dia orang panggil apa tu? Lobak asin. Itu utara dan nasi ayam madu. Nasi ayam madu tu memang asal punya menu. Sekarang saya ada keli belado, keli pedas, ayam belado yang pedas. Kita ada bihun Sud Utara. Bihun Sud Utara ni dia bihun dia kuning dan dia cili dan merah dan ada keistimewaan dia. Orang panggil apa tu? Lobak asin. Itu utara dan nasi ayam madu. Nasi ayam madu tu memang asal punya menu. Sekarang saya ada keli belado, keli pedas, ayam belado yang pedas. Kita ada bihun Sud Utara. Bihun Sud Utara ni dia bihun dia kuning dan dia cili dan merah dan ada keistimewaan dia. Orang panggil apa tu? Lobak asin. Bukan hanya menawarkan pelbagai hidangan, malah Brother Corner turut menjanjikan harga yang cukup murah. Ikan keli, saya ikan keli ni saya ada 2 ekor ikan keli, ulam 2 jenis, sambal belacan dan sup nasi. Saya bagi dengan harga RM10 saja. Maknanya susahlah nak dapat sekarang ni ikan keli yang saiz agak besar, sederhana macam itulah, dengan harga 2 ekor RM10. Jadi mana rasa nak makan ikan keli belado, sebab apa yang kita hidup sediakan sini, apabila customer order baru kita goreng. Baru kita goreng, jadi kita dapat makanan tu fresh, panas-panas lagi. Pelabuhan Utara atau lebih dikenali sebagai North Port Malaysia Berhad berjaya mencapai satu lagi pencapaian cemerlang dengan memecahkan rekod pengeluaran kargo dan kontena bulanannya untuk bulan kedua. Bulan lalu, Pelabuhan Utara telah mengendalikan sebanyak 365,558 unit bersamaan 20 kaki TEU kontena mengatasi rekod sebelumnya sebanyak 354,548 TEU. Syarikat juga memecahkan rekod bulanan kargo konvensionalnya dengan pengendalian 1,145,221 FWT mengatasi rekod sebelumnya iaitu 1,143,318 FWT pada Julai 2024. Ketua Pegawai Eksekutif Pelabuhan Utara Dato' Azman Shah Muhammad Yusof berkata, pencapaian ini jelas membuktikan bahawa pelabuhan itu cekap dalam menguruskan peningkatan jumlah kargo serta menjadi sebagai pintu masuk yang penting untuk perkapalan global. Berita sukan. Jago olahraga para negara Muhammad Ziad Zulkifli tidak berjaya untuk merampas semula pingat emas bagi acara lontar peluru lelaki F20 kecacatan intelektual di Sukan Paralimpik Paris 2024 semalam. Walaupun dalam aksi di Stade de France, Muhammad Ziad berjaya menambah koleksi pingat kontinjen negara melalui pingat emas dengan melakukan lontaran sejauh 17.18 meter. Atlet berusia 34 tahun itu memulakan saingan lontaran pertama 16.75 meter, 16.66 meter pada percubaan kedua diikuti 17.18 meter yang merupakan lontaran terbaiknya pada percubaan ketiga. Pemenang emas Rio 2016 itu cuba bangkit namun tidak berupaya memintas cacatan terbaiknya dengan lontaran terakhir sejauh 16.86 meter.
Pingat emas pula dimenangi oleh atlet dari Ukraine, Oleksandr Yarovy, yang melangkah kejutan apabila memecah rekod dunia sebanyak 2 kali. Aksi Harimau Malaya menentang Filipina malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil dijangka gagal menarik puluhan ribu penyokong setia selepas adanya gerakan memboikot terhadap skuad kebangsaan. Selain itu, faktor perlawanan yang berlangsung pada hari bekerja juga menjadi antara punca perlawanan pertama. Harimau Malaya dalam kempen Pesta Bola Merdeka 2024 itu tidak mendapat sambutan yang menggalakkan. Pemain tengah Harimau Malaya, Syamir Kuti Abah berkata, penyokong adalah pembakar semangat kepada semua pemain apabila beraksi di atas padang. Namun, jika mereka sudah tekad untuk terus boikot, maka ia di luar kawalan pemain. Sumbangan itu, pemain berusia 26 tahun itu berharap kemenangan ke atas Filipina dapat membuka kembali hati penyokong untuk hadir ke stadium bagi memberi sokongan kepada Harimau Malaya dalam aksi seterusnya. Dalam pada itu, pengendali Harimau Malaya, Pau Marti Vicente, optimis pasukannya sudah bersedia untuk menewaskan The Azkal meskipun berdepan isu hangat Ultras Malaya memboikot Pesta Bola Merdeka 2024. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 5 September 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Mawahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.